Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait berapa satu hari di planet Saturnus. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Semua planet di tata surya berotasi atau berputar dengan kecepatan masing-masing. Rotasi ini mempengaruhi waktu yang ada di planet tersebut. Begitu halnya juga di planet Saturnus. Planet kedua dengan waktu rotasi tercepat adalah raksasa gas selain Jupiter, yaitu Saturnus. Saturnus berotasi dengan kecepatan sedikit lebih lambat daripada Jupiter, yaitu sekitar 34.821 km per jam. Dilansir dari NASA, dengan kecepatan tersebut, Saturnus menyelesaikan satu kali rotasi selama 10 jam 45 menit 45 detik.